Sebelum kita mulakan cabaran, sekali lagi ini merupakan format untuk penyata kedudukan kewangan bentuk T, di mana di sebelah kiri dicatatkan aset bukan semasa dan aset semasa, manakala di sebelah kanan dicatatkan equity pemilik, liability jangka panjang dan juga liability semasa. Jumlah di sebelah aset mesti sama dengan jumlah di sebelah equity dan liability jangka panjang. Ini merupakan penyata kedudukan kewangan yang lebih terperinci. Perhatikan item-item yang tercatat dalam aset bukan semasa, aset semasa, equity pemilik, liability jangka panjang dan juga liability semasa. Ini merupakan penyata kedudukan kewangan yang lebih terperinci. Saksikan item-item yang disenaraikan di bawah aset bukan semasa, aset semasa, equity pemilik dan juga liability. Sekarang mulakan cabaran anda. Katakan akaun belum bayar tidak diberikan nilainya. Adakah anda boleh mengira amount akaun belum bayar? Tentunya boleh dengan melihat angka keseimbangan di antara aset dan juga equity serta liability, iaitu RM405,000 tolak RM205,000 tolak RM150,000, anda akan dapat akaun belum bayar. Teruskan cabaran anda dengan sekiranya anda tidak diberi amount tunai. Adakah anda boleh mencari berapakah nilai tunai? Seterusnya, jika anda tidak diberikan baki pinjaman jangka panjang dalam penyata kedudukan kewangan seperti ini, bolehkah anda mengira berapakah baki akaun pinjaman jangka panjang? Ini dia cabaran yang lebih mencabar. Anda tidak diberikan format penyata kedudukan kewangan, tetapi anda hanya mempunyai maklumat baki-baki ledger dan salah satu ledger tidak diberikan baki seperti modal. Berdasarkan maklumat ini, bolehkah anda sediakan penyata kedudukan kewangan dan seterusnya mencari amount modal? Selamat mencuba.